Yo, what's up, Erderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Oh iya, BTW aku pernah denger ya, katanya ada ini ya, nice. Sekarang kita ingin lihat dulu iniannya gimana. Wow, gils. Ada iniannya juga nih. Oh. Wah, keren nih. Bisa nih kita ini, nah. Ah, mana? Bentar, aku urusin dulu bentar. Emang kayak gini. Ya, San. Tapi nggak apa-apa. Ini juga bisa nih. Tapi tunggu ya. Nice. Tunggu bentar. Ah, kayaknya kita langsung aja ya. Bye. You know what I mean? Gini aja ya. Ngertilah. Lanjut. You know what I mean? You know lah, masa enggak? Dapat satu. Kayaknya ini satu lagi. Nice. Tuh lihat tuh ya itu, semoga aja suaranya nggak kena itu, berharap aja. Ya anggap aja udahlah. Oh ya BTW tentang itu gimana bang? Oh tenang, aman, aman, sentosa, damai, sejahtera, ada di sini semua. Tapi ini kenapa apa sih archive sih, bukannya zero G? Lihat tuh yang iniannya. Lihat yang bagian itunya yang F itu. Harusnya 0G. Even 0G, tahu kan? Bukan archive. Nih ya, lihat tuh itu dua itu. Tapi ya udah. Kita langsung coba dulu lah. Pagi. Eh, kok pagi? Ya, halo aja ya. Selamat sore. Sore ya. Oke. Ah, bodoh lah. Tapi pokoknya kita inilah. Sekarang kita mau ini dulu lah. Ini kita kalau dilihat dari sini untuk yang api ya. Kayak kurang dinamis kayaknya itu. Kayak kurang dinamis kayaknya itu. Benar, kayak kurang dinamis menurutku ya. Apinya kurang itu, harusnya dibuat sedikit lebih dinamis gitu apinya. Ini pandangan aku ya, karena kita emang mainnya ya gitu. Oh ya BTW tentang yang biru ya. Tunggu bentar. Yang biru. Malah lebih dinamis yang biru. Gitu. Malah lebih dinamis yang biru. Lihat nggak tuh? Itu sih. Gua nggak tahu tuh. Padahal ya. Wait a minute. Padahal ya, kalau kita lihat kan apa namanya, lebih harusnya ya api itu gampang banget loh. Kalau api gampang, harusnya petir juga gampang dong gitu. Ngerti kan? Gitu. Dan untuk apa namanya, untuk angka ya, kalau untuk angka kita belum pernah ngitung ya untuk iniannya ya. Kita boleh ini nggak, untuk harga gua kasih nilai untuk yang petir ini, gua kasih nilai 9 dari 11. Untuk flame gua kasih nilai 9 dari 11 juga. Benar, 9 dari 11. Kenapa? Karena ya gitu. Ya, yeah, nothing special happen sama gitu, kayak gitu.
Terus untuk yang apalagi ya, untuk yang ini kayaknya aku nggak ikutan beli ya, karena mahal. Pertama udah pasti mahal, kedua ya kayak gitu. Terus untuk yang ini udah saya beli, tenang aja, pas apa ya, lupa aku, pas event apa ya, lupa aku, pokoknya pas itu ada aja pokoknya gitu. Tentang ini gimana nih, peliharaan hebat atau peliharaan cepet? Hebat kali ya. Apa fashion? Fashion enggak. Ini aja nih. Kebetulan nih bagus nih. Enggak. Ini aja nih. Tar dulu deh. Pick up dulu ituannya. Oh ya, tentang untuk apa namanya ya, yang masalah Zero G, aku sudah nyiapin sesuatu. Ya tahu. Untuk yang Zero G, kita sudah nyiapin sesuatu yang bagus. Zero G ya, itu udah pasti, udah siapin yang bagus. Kalau untuk apa namanya, event tahunan yang kita selalu bikin, event tahunan itu yang jalan-jalan kemana, itu kita udah siapin pokoknya. Dan ini bahkan dibilang salah satu yang terbaik malahan. Kenapa? Karena kemarin kan kita kan jalan-jalan ke mana, ke PRJ ya, tahun lalu ya, untuk merayakan Zero G. Jadinya kita langsung itu. Dan sekarang untuk tahun ini aku masih ada rencana untuk ya nonton di GBK. Tapi aku kasih kata satu tapi duitnya. Kalau duitnya oke lah, aman. Yang kedua, karena ini kan rebutan, aku berharap rebutannya aman sih gitu, minimal. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendirilah rebutannya kayak gimana, gilanya. Apalagi kan ini kan Indonesia versus Argentina loh. Mantap. Kalau di Tiongkok itu 1,4 GP. Itu yang paling rendah banget. Yang paling tinggi katanya bisa sampai ratusan juta ya. 18 juta maksudku. 18 juta plus meet and greet with Messi itu sekitar berapa? 200-an juta ya. Boh, edan sih. Kalau menurutku ya, kenapa Indonesia apa namanya ya, cuman itu doang sih. Cuma nonton doang, kenapa enggak meet and greet with Messi gitu? Apakah nanti kita juga bakal meet and greet with Messi gitu? Sedekat itu atau gimana? I don't know. Karena kan kita apa namanya, punya ketua PSSI kan salah satu orang hebat juga sih. Terlebih lagi kan taulah, ex CEO Inter Milan, ex pemiliknya Inter Milan, pasti taulah quality Inter Milan itu gimana gitu, pasti tahu gitu. Kalau seandainya ada meet and greet with Messi, saya kasih tahu aja. Saya maunya ya seminimal mungkin yang bisa ketemu lah gitu. Gitu. Bismillah aja dapat gitu. Dan untuk masalah biayanya aku sudah menghitungnya. Kalau seandainya jadi ya, ini aku bilang kalau seandainya jadi ya, saya bisa nonton berapa? Ya bisa nonton lah pokoknya. Bisa nonton lah pokoknya intinya gitu. Bisa lah gitu. Tapi masalah kedua udah pasti rebutan. Udah, cuman itu doang sih. Masalahnya hanya dua. Yang pertama rebutan, yang kedua kalau masalah uang sih enggak, tapi ya server iya. Itu aja sih. Oh ya, untuk Zero Gravity, kata pihak Eric Julius, katanya minggu ini udah kelar gitu aja, udah mulai update-nya. Nanti kita lihat aja deh what happen next. Tapi yang jelas gas aja kalau aku mah ya. Gua berharap seperti itu sih. Si Zero G oke lah gitu.
Dan sisanya ya gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo, like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua sosial medianya, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Likee, Snack Video, Shopee Video, dan juga Weibo. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Kayak salam RDR Indo.